Halo teman-teman, bertemu lagi dengan channel Alhidayah 234. Di sini saya mau ambil jamur, niatnya mau ke sawah, tapi saya lihat ada jamur, makanya saya berhenti. Niat saya mau ambil, nanti saya masak. Ini namanya jamur bonggol mangga karena ini tumbuh di bonggol mangga. Sebenarnya ini pohonnya udah lama ditebang, karena itu bonggolnya lapuk, kemudian tumbuhlah jamur seperti ini. Ini enak banget nih guys, ini jamurnya banyak vitaminnya, banyak proteinnya, sangat bermanfaat untuk dikonsumsi. Ayo guys, kita ambil bersama-sama. Seperti ini jamurnya, banyak manfaatnya. Ayo guys, terus. Ayo kita ambil lagi sama-sama. Ayo lagi. Seperti ini jamurnya. Nah, seperti ini. Mari kita ambil jamurnya seperti ini. Ini sebenarnya jamurnya masih muda, tapi kalau tidak segera kita ambil nanti busuk karena jamur ini tidak tahan lama. Sekali tumbuh sorenya langsung layu. Untuk itu agar tidak kehilangan jamur ini, makanya mau saya ambil langsung. Khawatirnya nanti sore saya lupa, saya tidak ambil, makanya sekarang saya ambil. Ini banyak konsum, ini banyak nikmat, ini banyak cita rasanya guys, ini banyak mengandung vitaminnya. Wah banyak guys, langsung kita ambil buruan. Wah mantap, ini jamurnya enak, jamurnya sangat bermanfaat. Ini jamurnya sangat enak guys. Nah, saya garu-garu lagi karena di sini ada jamurnya lagi. Itu jamurnya. Nah, itu jangan sampai ada yang kelewatan. Makanya kita harus teliti, kita ambilin lagi seperti ini jamurnya. Ini banyak vitaminnya, enak dikonsumsi. Wah, mantap, guys. Tumbuhnya sangat banyak. Jadilah untuk lauk. Ngambilnya juga tidak sulit, tinggal kita tarik, kita angkat. Kemudian nanti kita cuci lalu kita masak. Niatnya mau dimasak karena ini enak banget. Nah, ambilnya ini harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati nanti patah. Jamurnya kayak payung ya guys, lebar-lebar. Wah, harus hati-hati jamurnya. Ini banyak enak, enak rasanya. Nah, seperti ini jamurnya. Bentuknya seperti payung, warnanya putih. Kalau dikonsumsi enak, apalagi digoreng atau ditumis, dicampur sambal, enak banget nih guys. Banyak vitaminnya soalnya, sangat bermanfaat untuk tubuh kita guys. Ah, capek juga ini ambilnya karena terlalu banyak. Untuk itu saya lihat aja dulu, kemudian saya ambil lagi nih guys. Ambil lagi, jangan sampai ada yang kelewatan. Ini jamurnya enak banget. Ayo guys, nah seperti ini. Saya biak-biak, saya tunjukkan jamurnya seperti ini guys, seperti ini. Nah, kalau tidak hati-hati patah itu guys daunnya guys. Ayo kita ambil lagi guys, sampai habis guys. Kita angkat lagi, kita cabut. Nah, seperti ini guys. Ini sebenarnya jamurnya masih muda, tapi nggak apa-apa karena ini enak banget. Khawatirnya kalau tidak diambil sekarang nanti mekar. Nah, ini saya maunya ke sawah ini guys, nggak jadi dulu, saya berhenti dulu ngambil jamur ini biar nggak lupa nanti karena ini enak banget jamur konsumsi guys. Kita ambil satu persatu, jangan sampai ada yang kelewatan. Ini jatuh. Wah, jamur ini guys enak banget jamurnya. Wah, ini sekali banyak. Kita ambil, nggak apa-apa kecil-kecil, yang penting enak. Ayo ambil. Ya, seperti ini jamurnya putih. Ini kayaknya jamurnya lentur guys. Wah, batangnya itu juga panjang-panjang seperti ini guys. Saya sudah selesai ngambilnya guys, seperti ini guys. Lalu kita nanti mau cuci terus masak guys. Wah, lumayan ini guys, buat lauk guys, digoreng juga enak guys, campur nasi juga enak, enggak juga enak. Wah mantap, seperti ini guys bentuknya, enak banget ini guys. Wah, lebarkan, mantap ya. Saya bawa pulang dulu guys. Bye bye.